أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Salah satu akhlak mulia dan sebagai bentuk ketaatan seorang muslim adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan nikmat-Nya yang tak terhitung kepada kita. Dan sebagai seorang muslim, hendaknya kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang kita lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Sifat malu merupakan bagian dari iman. Malu menjadi penjaga dan pengendali bagi seorang muslim untuk senantiasa berada dalam kebaikan dan berpaling dari segala keburukan atau kemungkaran. Sebagaimana halnya dengan iman yang senantiasa mendorong seorang mukmin untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Imran bin Husain radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malu yang dimaksudkan yaitu malu yang bersifat syar'i. Adapun malu yang muncul karena melaksanakan perintah Allah atau malu menghadapi orang yang melakukan kemungkaran, maka bukan termasuk malu yang bersifat syar'i, tapi ia merupakan bentuk kelemahan dan sifat tercela meski disebut sebagai malu. Berbahagialah bagi seorang mukmin yang memiliki rasa malu. Betapa bahayanya jika rasa malu telah menipis dari hati-hati kita. Dan sebaik-baik rasa malu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal